Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kevin Kevan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Sudah lama nih saya tidak upload video. Di video kali ini kita akan melakukan pengetesan elektrik pump ya teman-teman, dengan menggunakan hidran pilar sebagai pemicunya. Jadi ketika pilar hidran ini kita buka, lalu pressure otomatis akan berangsur turun. Setelah itu elektrik pump akan running sesuai dengan settingan pressure yang ada di manual book ya. Di pengetesan kali ini kita menggunakan dua hidran ya untuk pemicu electric pump running. Tujuan dari pengoperasian dua hidran ini selain untuk pemicu electric pump running, kita sekalian flushing ya. Siapa tahu ada kotoran yang tersumbat di dalam pilar hidran. Untuk tes dieselnya pakai SD aja ya, biar kalian tes dieselnya, triggernya dari yang SD aja biar kalian. Harusnya kemarin ini karena pada begadang katanya. Oke teman-teman, untuk pengetesan electric pump alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Setelah ini kita akan melakukan pengetesan diesel pump. Untuk pengetesan diesel pump kita menggunakan bulk system ya teman-teman sebagai pemicu runningnya. Tinggi banget ya ampernya ya. Yuk, kita dulu ya. 3, 2, 1. Langsung aja, gak apa-apa. Lihat itunya, Boy. Beran. Nih, kamu lihat ininya, Boy. Nih. Set, berarti ininya ke kiri. Masuk. Ah. Terus. Full. Wip. Oke teman-teman, untuk pengetesan bulk system ini masih sama ya metodenya. Kita menggunakan metode manual. Next time kita menggunakan sprinkler ya sebagai pemicunya. Nanti kita akan pecahkan sprinkler, baru bulk system ini akan aktif ya. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pengetesan bulk sistemnya berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjut untuk pengecekan nozzle-nozzle-nya ya. Takutnya ada yang tersumbat kotoran. 1300-an. Menjelang lebaran ini kita banyak melakukan pengetesan bulk sistem ya teman-teman. Karena kita harus memastikan bahwa peralatan perfecting di sini harus dalam keadaan handal ya. Siaga lebaran. Oke, RPM 1300.
Oke ya. Ya. Stop aja. Oke, kita mulai stop. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk sahabat Kevin Kevan yang sudah setia menunggu video terbaru dari kami. Saya minta maaf jika ada perkataan saya yang kurang sopan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.